bounds. Halo, what's up guys? Ya, kali ini saya akan membuat pajangan mop. Ya, tentu mop ini hidup. Ya, jadi ini keren banget. Bisa buat taruh di rumah Anda untuk menjadi pajangan. Tentu mereka tidak akan bisa keluar. Ini tidak kalian kira seperti mungkin yang kalian kira ada di dalam seperti ini. Lalu dimasukkan gitu kan. Atau mungkin kalian juga pernah melihat tutorial ini ya. Jadi caranya sangat gampang guys. Jadi taruh soul sand ya, soul sand di bawah gini ya. Lalu glass ini, kotak kaca ini. Kalau enderman mungkin 3 ya. Lalu taruh block stone ya mungkin. Lalu spawn zombie speednya. Zombie pigment ya. Lalu kalian spawn di ujung tajam batu ini. Ya, lalu langsung dorong ke dalam. Langsung kita coba. Aduh, ini salah. Ngapain? Pergi. Cepat. Aduh, salah. Ini sedikit agak sulit. Aduh. Permisi, bro. Aduh gile, sangat susah. Aduh, kita pakai villager saja coba. Oh, jadi malah kabur, jangan. Kita pakai creeper, coba kita menggunakan creeper. Aduh, kok gak bisa di ujung ya. Nah, ini di ujung langsung dorong. Waduh, dia jalan lagi. Jadi di ujung tuh bakal nge-spawnnya tuh nggak mungkin di sini jadi di sini gitu deh. Nah, langsung dorong aja, dorong masuk. Nah, gitu guys. Jadi keren banget guys. Ya, jadi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like untuk melanjutkan video tutorial saya dan juga subscribe. Komen dan juga share ke teman-teman Anda. Ya, hari ini untuk video ini 10 like dan 1 share. Dan kalau begitu, terima kasih dan see you again.